السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwan dan akhwat fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini atas rahmat Allah kita bisa bertemu kembali pada acara ta'lim sederhana berkaitan dengan teknik ruqyah mandiri sesuai sunnah, yang alhamdulillah sudah 3 kali pertemuan. Kalau kemarin hanya sekilas kira-kira 10 menit atau 15 menit prakteknya. Nah, tapi kadar Allah, atas rahmat Allah, ya alhamdulillah ada gejala-gejala hal itu pada diri kita. Dan pada kesempatan ini, insya Allah kita lanjutkan kaitan dengan teknik ruqyah sederhana berkaitan dengan ruqyah mandiri sesuai sunnah. Ya, walaupun mungkin pembahasan seperti ini sederhana, kita berusaha mensederhanakan agar kita semua bisa mempelajari dan mempraktekkan buat diri kita, keluarga, dan kaum muslimin yang lain, sehingga nanti ke depannya saudara-saudara kita tidak ada yang datang ke dukun, paranormal, atau orang yang sok pinter, ya, dan juga tidak ada ketergantungan juga dengan ustadz. Maka setiap muslim bisa mempelajari ruqyah mandiri yang bermodalkan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Afalan Nas. Insya Allah bisa untuk mengeluarkan gangguan jin, sihir, dan ain. Barangkali kita maksimalkan praktek pada kesempatan ini. Sebelumnya barangkali kita akan menjelaskan terkait dengan teknik-tekniknya untuk berkaitan dengan mengetahui di badan seseorang itu ada jin atau tidak. Tentunya kita bisa melihat gejala dan tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda yang konkret dari dalil, itu tidak ada penjelasan dari Nabi SAW. Hanya saja Rasulullah mengatakan dalam Sahih Bukhari, inna syaiton yajri min ibnan majrodam, bahwa sesungguhnya syaitan itu masuk ke tubuh seseorang lewat aliran darah. Itu lewat aliran darah. Makanya Nabi tidak menyebutkan apa tanda-tandanya. Ada dalam Sahih Muslim, Rasulullah melihat seorang wajah seorang perempuan, wajahnya berubah hitam. Kemudian Rasulullah katakan, istaraku laha fa inna biha an-nadhra. Mintakan tukang ruqyah untuk meruqyah perempuan ini. Hadis ini boleh memintakan buat orang lain secara mutlak. Misalnya ruqyahin suami saya, istri saya, anak saya, secara mutlak boleh. Tidak ada dalil yang melarang sama sekali. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta, mencarikan untuk diminta ruqyah untuk perempuan ini. Nah, ini menunjukkan wajahnya berubah. Ya, seringkali beberapa dulu saya di pesantren itu, ketika saya pulang lihat wajah usaha saya kok beda-beda. Dulunya seger, kok kelihatannya nggak seger. Nah, saya ruqyah semua usaha saya dulu pada muntah semua. Ternyata jinnya banyak semua. Ada perubahan dari lihat wajah itu ada kelihatan. Ya, cuman itu pun hanya perkiraan. Kalaupun ada yang memastikan, nah itu mungkin dukun. Ya, atau orang itu punya indera keenam. Makanya indera keenam itu dalam Islam tidak ada. Itu hanya cara setan untuk masuk ke badan kita sehingga dia bisa melihat. Itu bukan kelebihan. Kalau orang umum bilang itu kelebihan, tapi sebenarnya bukan kelebihan. Itu justru kekurangan. Kurang iman, maka jin bisa menguasai dia. Makanya di sini jinnya tinggal di pelopak mata. Ya, barangkali karena ibu, ada sebagian ibu-ibu yang baru datang, kita mengulangi tanda-tanda gangguan jin di badan kita agar nanti ketika mempraktekannya mudah untuk mengeluarkannya, di mana yang harus kita tekan, yang barangkali salah satu tanda-tandanya ada pada diri kita. Mungkin ibu-ibu perhatikan, misalnya kalau ada jin di sini, biasanya di ubun-ubun sini, tanda-tandanya gampang lupa. Nah, gampang lupa, terutama lupa rakaat sholat.
Nah, rakaat keberapa lupa dia, atau seringkali menaruh sesuatu lupa tapi ingatnya di saat sholat, kunci dompet. Nah, kemarin ada bapak Nuri naruh dompet di mana, kalau Allah sudah adzan dia berangkat masjid pada saat sholat, oh iya ya dompet saya di atas lemari gitu, diingatkan oleh setan tadi. Sama dengan kemarin dokter, kebetulan saya mengadakan kajian di rumah sakit Harum itu, ada direkturnya, alhamdulillah Ustaz, dengan rahmat Allah saya sedang sholat dapat ilham bisa menyelesaikan ide cemerlang untuk menyelesaikan tesis saya, tesis kedokteran. Saya bilang itu bukan rahmat, itu setan. Saya bilang, masa sholat mikirin tesis itu setan. Nah, ini tanda-tanda jinnya di sini ya. Kemudian suka lola loading lama, kemudian gampang lupa tadi ya. Selanjutnya di kepala di depan sini, Victor, pikiran kotor. Kalau ibu-ibu biasanya cari permasalahan, mikir terus bagaimana, apa salah suami saya. Nah, itu tanda-tanda gangguan jin. Itu tanda-tanda jin di sini. Kemudian anak-anak kita pecandu game, jinnya di sini. Nah, ini. Kemudian di tangannya, kalau yang pecandu game itu rata-rata jinnya di tangan, sama di sini. Selanjutnya untuk di sini, di pelupa mata sini, gangguan jin dan tanda-tandanya adalah mata keranjang gitu. Nah, kalau lihat istrinya nggak cantik, tapi lihat tetangganya, masya Allah lebih cantik gitu. Padahal lebih cantik istrinya kalian gitu. Nah, kalau lihat orang lain, masya Allah. Nah, itu tanda-tanda gangguan jin di sini. Ya. Kemudian selanjutnya di sini indigo. Kalau ada orang indigo itu bukan kelebihan, bahwa itu karena kekurangan. Maka jinnya di sini. Pokoknya setiap anak seseorang yang indigo pasti ada jin di sini. Maka dia bisa melihat itu karena bantuan jin di sini. Nah, nggak mungkin orang itu bisa melihat jin, melihat alam gaib. Itu karena jin itu yang menjadi perantara, dia bisa membuka alam tersebut di sini. Tinggalnya di sini. Maka kalau ada indigo, antum bacain Al-Fatihah atau Al-Falanas, ditiupkan di matanya, misalnya dia hilang. Bukan matanya hilang, maksudnya jinnya maksudnya. Iya, di sini. Kemudian selanjutnya, gampang ngantuk. Setiap dengan kajian ngantuk. Setiap sholat nguap. Allah Akbar. Nah, itu jinnya di sini biasanya. Nah, naik mobil, nyetir, gampang ngantuk. Walaupun sudah dia minum kopi, ngantuk juga ini jinnya di sini. Tapi anehnya waktu malam hari mau tidur susah tidur. Tidurnya jam 1, jam 12. Itu di sini. Nah, kalau susah tidur karena banyak utang itu wajar. Susah tidur karena suami kami lagi wajar. Ini nggak ada masalah susah tidur. Nah, itu di sini. Kemudian selanjutnya di daerah sini, di muka. Biasanya susah dapat jodoh bagi yang belum nikah. Nah, di sini. Setiap kita ruqyah seseorang akhwat yang qadarullah susah dapat jodoh, biasanya jinnya paling banyak di sini. Di muka. Ada kemarin dokter, pramugari, ada berapa akhwat yang usianya 29, biasanya kan dia khawatirkan itu. Ternyata kita cek jinnya kebanyakan di sini. Ya, makanya orang itu susah dapat jodoh karena gangguan jin. Andai pun dia sudah menikah, itu biasanya susah untuk bahagia. Ya, susah untuk bahagia kan di sini. Sehingga suami melihat istrinya jelek, padahal istrinya cantik. Sebaliknya istri melihat suaminya jelek. Itu yang tadi saya belum saya kesini tadi. Nah, kemudian selanjutnya di daerah gigi, sering ngilu-ngilu giginya. Sering sakit gigi. Ya, kalau di sini sering ngilu, apa nah? Sinus tuh. Kemarin saya rukyah ustaz yang hafiz Quran, dia setiap hari murojaahnya 5 juz gitu. Dia hafiz dia. Nah, setiap pagi dia gini. Gitu. Ternyata jin nubuat. Saya nggak rukyah, saya tekan di sini, oh ya Allah, langsung muntah. Nah, ternyata di badan ustaz banyak sekali jinnya. Masya Allah di sini deh. Padahal setiap hari itu 5 juz dia murojaah. Ternyata nggak ngaruh bagi jin di sini. Masya Allah. Nah, di sini. Makanya kalau ada yang sinusitis itu nggak sembuh-sembuh, dioperasi nggak sembuh, biasanya itu pasti gangguan jin. Yang tadi sebelum sini juga ada tadi, yang sinus juga di sini. Nah, setelah ditekan sini langsung alhamdulillah pulang, hilang, alhamdulillah sembuh di sini.
Nah, kemudian selanjutnya di daerah telinga sini sering bisikan, sering bunyi gitu, kayak budek. Nah, ternyata di dalam sini. Makanya kalau ada di sini tekan, diusap. Makanya ada bisikan yang mengarah ke hal yang negatif, itu biasanya gangguan jenis ini. Kemudian selanjutnya di daerah bibir. Kalau di bibir biasanya biar cerewet istrinya, yang pertama istri. Nah, dia tinggal di bibir di sini. Atau ada seseorang yang suka fitnah. Fitnah, kemudian ghibah. Ternyata orang yang suka ghibah itu dipanggil oleh syaitan. Jinnya di mana? Di bibir. Ya, kemarin saya ada ikhwah yang begitu. Kan dia bisa melihat itu, ikhwan ini. Saya dekatin beliau. Ya, akhi, antum sering ngomongin yang enggak-enggak ya? Antum sering nyakitin orang? Iya. Padahal saya enggak pingin nyakitin orang. Tapi keluar, sekarang enggak sadar mengeluarkan kata-kata nyakitin orang. Nah, apalagi ibu-ibu yang super cerewet, itu juga gangguan jin di bibir. Ya. Qadarullah, saya dialog sama jin di istri itu. Nah, saya tekan di sini, langsung ngomong jinnya. Kamu dari mana? Saya ingin masuk, biar cerai. Biar istri ngoceh, terus biar nyakitin suaminya. Ternyata jin di sini bibir. Ya. Kemudian selanjutnya di daerah tenggorokan, biar batuk. Maka kayak apa namanya? Seperti rambut yang digelitikin di tenggorokannya biar merangsang batuk. Nah, itu kasus kemarin, banyak kasus di Indonesia dan juga kemarin di Malaysia itu ada ikhwan yang begitu. Kira-kira 3 tahun dia batuk. Masyaallah, enggak sembuh-sembuh. Nah, itu pasti gangguan. Ternyata di sini ada rambut. Rambut dipermain oleh setan tadi. Nah, selanjutnya jinnya di daerah dada. Sering merasakan sakitan tuh di sini. Ya. Maksudnya sering sakit hati, gampang tersinggung, gampang sedih, rasa takut, enggak ada masalah tiba-tiba khawatir, rasa takut. Nah, di sini ya. Kemudian di daerah jantung. Makanya kalau antum atau saudara yang penyakit jantung, dokter mengharuskan operasi, jangan. Insyaallah bisa sembuh dengan ruqyah. Kasusnya banyak yang kita tangani yang sakit jantung, subhanallah, Allah memberikan kesembuhan. Nah, makanya kalau disuruh pasang ring ini itu, makanya kemarin kasus yang itu muridnya Ustaz Hakim Amir Abdad, teman dekat saya, kebetulan beliau kena sakit jantung. Ternyata qadarullah sudah terlanjur pasang ring, kemudian saya bacakan ayat, ternyata dia ngomong, "Semnya jantung ustaznya enggak perlu dioperasi." Saya ngerogoti, menjempit, menghempitkan jantung itu sehingga sirkulasi darah ke jantung enggak bisa. Nah, makanya dipasang ring kan. Nah, qadarullah sudah terlanjur. Itu karena memang karena santet, karena beliau ini sangat istiqomah di atas sunnah, tetangganya enggak suka dengan ngaji sunnah tadi. Maka nyihir. Makanya rata-rata ustaz-ustaz ahli sunnah jarang enggak kena. Setiap saya cek ustaz-ustaz, jarang enggak ada. Ya. Karena memang di Indonesia ini masih melawan arus. Ya. Ya, itu dia. Apalagi saya, jangankan itu sedang live saja, itu Masya Allah, server kebakar di Wesal. Sering kebakar. Ternyata yang ngirim para kiai-kiai tadi. Ya, para kiai-kiai. Pernah ngisi kajian di El Gangga itu, Radio El Gangga, Radio Dangdut. Dan, Masya Allah, tiba-tiba langsung kebakar mic-nya itu. Buah, langsung meledak. Ya. Jemaah mulia kan, itu terkait dengan permainan santet dan sihir itu, ternyata ketika masuk ke barang kita ada gejala-gejalanya. Nah, selanjutnya di daerah jantung, nanti lari ke daerah payudara. Untuk umahat, kalau sudah mulai terasa ngilu, nyut-nyut, itu jangan dibiarkan. Nah, efeknya kalau di situ nanti hasrat ke suami kurang. Ketika disentuh suami, geli aja. Nah, nanti terkadang bisa ke kanker dan kanker payudara dan tumor atau kista. Nah, nanti bisa jadi benjol dia, benjolan di sini. Nah, itu rata-rata kanker itu sebenarnya karena gangguan jin. Itu yang 90% kanker itu gangguan jin. Insya Allah bisa sembuh dengan ruqyah atas izin Allah. Tapi ada satu kanker yang nggak bisa kemarin ya. Nah, kantong kering ya. Walaupun diusap, kantongnya nggak akan sembuh. Ya. Selanjutnya yaitu di paru-paru. Setiap kemarin ada ibu-ibu yang bermasalah paru-paru, dicek dia. Ternyata paru-parunya kotor.
penuh dengan cairan. Qadar Allah berapa kali di ruqyah disuruh usap berdasarkan sunnah itu. Subhanallah, besok dirongsen ibu, dirongsen dia. Subhanallah, paru-paru jadi bersih lagi. Masya Allah. Luar biasa. TBC itu juga permainan jin. Virus-virusnya. TBC, kemudian kafe, pokoknya menjadi paru-paru flek macam-macam itu permainan syaitan semua. Begitu juga HIV. Penyakit HIV itu sebenarnya gangguan jin. Tahu HIV? Penyakit AIDS. Nah, kenapa jin itu masuk? Gara-gara dia maksiat. Makanya wasilah syaitan masuk ke badan kita karena maksiat itu. Maka jin masuk, makanya jadi penyakit ya. Nah, ada kemarin bos itu. Setelah cek dia HIV. Dia positif HIV. Alhamdulillah 3 kali di rukyah. Kan lemas terus badannya. Tukar-tukar, alhamdulillah sembuh. Besok dicek ya. Setelah dicek, negatif. Sembuh dia. Nah, tapi dengan syarat, jangan kembali lagi. Gitu. Gitu. Jangan kembali lagi. Autoimun. Autoimun juga semuanya 100% autoimun gangguan jin. Maka dokter angkat tangan autoimun. Ini saya tanya, karena saya sering keliling ngajar rumah sakit, ada berapa kasus autoimun, ternyata subhanallah, tuntas sembuh dengan ruqyah atas izin Allah. Ya, makanya dia lemas, enggak heran. Itu semua aliran darah itu dikuasai oleh jin, makanya lemas. Nah, dokter pun angkat tangan. Dia enggak ngerti bagaimana cara mengobati seperti karena dicek semua enggak ada. Tapi yang bersangkutan lemas. Akhirnya divonis sebagai autoimun. Kemudian selanjutnya di daerah perut. Tanda-tandanya, habis berwudu pingin kentut. Nah, setiap mau wudu, mau sholat, kentut. Ada enggak gitu? Ya, itu tanda-tandanya. Kemudian, makan banyak, enggak kenyang-kenyang. Habis makan, makan lagi. Cepat lapar. Habis makan, cepat lapar. Atau makan baru berapa suap, cepat penuh. Nah, itu tanda-tandanya. Kemudian selanjutnya, mah, makronis. Ibu-ibu ada yang mah enggak? Nah, mah itu gangguan juga. Nah, sering naik asam lambung. Nah, jin di sini nanti lari ke rahim. Khusus ummahat, tanda-tandanya jin di rahim yaitu susah punya anak. Susah punya anak, sering pendarahan, haid enggak teratur, haidnya sering sakit. Terutama hari pertama sakit, hari kedua mulai kurang, hari ketiga. Itu tanda-tanda gangguan jin. Nah, kemudian sering keguguran. Pada udah sekian bulan, keguguran. Gitu. Selanjutnya di daerah selangkangan, di kemaluan untuk laki-laki. Untuk ikhwan, nah tanda-tandanya itu kalau di jin di situ biasanya ini powernya kurang. Ya, kurang ganas dia. Atau cepat lepas. Ini ada, ini bujangan ya? Itu. Oh ya, powernya itu. Jadi sehingga koneksi ke kabel itu kurang. Kabelnya terhambat oleh jin itu. Makanya kurang. Nah, tadi ada jemaah orang Arab tadi. Saya cek, dia masih muda, gagah, kelihatannya maco. Tapi saya cek, antum lemah. Iya, katanya. Istrinya teriak, iya benar katanya. Kok tahu bu? Iya lah. Masya Allah. Ya, pokoknya kalau suami yang kurang maco itu tanda-tanda gangguan jin. Kelihatan tampaknya maco, tapi ketika ibadah ternyata dia lemah, itu tanda-tandanya. Atau usianya udah lumayan, udah kepala dua, tapi nggak nikah-nikah, ini tanda-tanda gangguan jin. Bujang lapuk. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya tanda-tanda di daerah kemaluan untuk ibu-ibu bapak-bapak habis pipis terkadang anyang-anyangan kayak kesisa. Ada enggak gitu? Antum ya, itu kena berarti. Nah, efeknya ke masalah hubungan suami istri dia. Terkadang cepat lepas. Terkadang baru sebentar udah KO. Nah, itu tanda-tandanya. Kemudian selanjutnya di daerah kalau dibiarkan tadi nanti bisa ke prostatnya. Nah, makanya sebelum kena prostat itu usahakan antum ruqyah mandiri. Insyaallah lebih efektif. Ya. Yeah. Kemudian selanjutnya di daerah kaki. Maaf tadi belum kepala. Nah, sering pusing di kepala sini, di belakang sering pusing, pening, vertigo, sempoyongan itu di kepala sini. Kalau pusing karena banyak utang kan wajar ya. Nah, kemudian di sini. Kalau aja di sini, Bu, biasanya gampang marah. Pokoknya setiap orang yang gampang marah, pasti jinnya di sini. Nah, dia yang terus
membuat ini biar dia panas. Nah, di sini. Maka sering tegang di sini dia. Terus efeknya juga adalah jenis ini malas bawaannya. Tetap beraktivitas tapi malas gitu. Ya. Nah, terutama anak kita biasanya disuruh sama uminya, terkadang susah diatur. Nah, biasanya jin di sini. Makanya antum baca Al-Falanas diusap di sini, sering diusap. Nah, selanjutnya di daerah pundak sini. Nah, kolesterol tinggi. Udah dibekam, minum obat kolesterol tapi enggak sembuh-sembuh, itu pertanda gangguan. Kemudian di daerah tulang belikat sini. Gampang masuk angin. Setiap minggu pasti masuk angin. Ada enggak gitu? Nah, itu. Itu pasti gangguan di sini. Di tulang belikatnya. Kemudian selanjutnya di daerah punggung belakang. Setiap bangun tidur sering pegel. Bangun tidur seharusnya seger, enggak lemas, ini malah pegel. Nah, itu tanda-tanda. Nah, selanjutnya di daerah pinggang. Nah, pinggang ini kebanyakan suami istri. Istrinya kalau ada di pinggang, ada jin di pinggang, biasanya kurang hasrat ke suami. Kalau yang bujangan, biasanya kurang hasrat ke laki-laki atau perempuan. Makanya dia enggak nikah-nikah, diikat oleh jin. Nah, itu yang kebanyakan orang-orang yang susah menikah, itu begitu. Jinnya di sini. Rata-rata bujang susah menikah itu diikat di pinggang. Makanya enggak ada rasa dengan perempuan. Dan akhwat juga susah menikah, padahal dia secara umum, dia mungkin standar lah, atau di atas standar, tapi susah menikah, itu pertanda gangguan. Ya, bahkan duda atau janda terkadang itu juga. Kemarin ada nenek-nenek juga, Masya Allah. Ada nenek datang ke rumah, ngapain nek? Usianya 55 ya. Mau ngapain? Mau rukiah biar pingin nikah lagi. Semangat. Kata Allah, udah saya rukiah, ternyata memang ada gangguan, makanya susah. Padahal ada yang naksir saya, iya nenek. Ada naksir dia. Setelah itu, besoknya, berapa hari kemudian, itu teman-temannya semua nenek-nenek pada lomba-lomba datang. Lo ngapain? Mau pingin kami lagi? Masya Allah. Ya. Kemudian selanjutnya di daerah tadi pinggang ya. Kalau dibiarkan di kayak ginjal, maka nanti bisa cuci darah. Makanya saya bilang cuci darah itu atau gagal ginjal itu karena gangguan jin. Nah, qadarullah alhamdulillah bisa sembuh dengan ruqyah. Nah, itu tadi. Kemudian di kaki ya. Nah, untuk di kaki dan di bokong sini, biasa kalau ada jin di sini sering kesemutan gara-gara jin di sini. Nah, atau di kaki sering kesemutan kalau duduk, terkadang tidur kesemutan, terkadang kram, terkadang ngilu-ngilu sampai ke tulang-tulang. Nah, itu tanda-tanda gangguan. Ada yang kayak gitu enggak? Ya. Dalam dengkul sakit. Iya. Selanjutnya, dari sekian tanda tadi, ada enggak salah satunya? Kalau ibu-ibu ada? Saya punya semua. Ya. Ya, makanya karena rahmat Allah, itulah pentingnya kita olahraga itu. Seharusnya kalau ada jin begini sebenarnya ibadah pun malas sebenarnya. Itulah pentingnya belajar ilmu syar'i tadi. Kalau bukan kayak ilmu mungkin kita malas. Makanya dengan ilmu syar'i itu mengalahkan dia. Yang kedua, olahraga itu penting. Kalau kita nggak olahraga, nah itu nanti gampang kena penyakit. Dan olahraga itu nanti aliran darah lancar. Karena dirusak oleh dia aliran darah itu, jadi timbul penyakit kanker. Gitu. Coba antum berhenti olahraga, kalau ada jin itu. Cepat sekali aja, drop. Tapi dengan olahraga, jin kan memberhentikan darah kita nggak lancar. Dengan olahraga jadi lancar lagi. Nah, begitu. Makanya terkadang dia, ini, sudah berusaha menutup aliran darah kita, gara-gara olahraga, bersepedaan atau futsal atau lari ini aktivitas. Nah, insya Allah itu sangat membantu sekali untuk merusak cara kerja setan di badan. Gitu. Itu diantaranya tanda-tanda gangguan jin tadi. Mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa kita keluarkan dan nanti perlu kita jelaskan bagaimana cara menangkalnya. Terutama yang perlu kita jelaskan adalah jaga sholat waktu dan ikuti kajian tadi. Itu sangat menentukan. Dan yang selanjutnya adalah zikir pagi dan petang itu paling dahsyat. Tanpa itu mungkin saya juga sering diserang dari berbagai arah. Hampir seluruh Indonesia itu tertuju.
Karena di mana-mana setiap kita menjelaskan adalah melawan dukun tadi. Makanya yang ada di depan rumah itu sering lihat bola api ke tempat saya itu udah biasa. Nah, karena beberapa kiai-kiai hampir seluruh Indonesia kan mengerti tentang itu karena sering live misalnya. Kalau dulu kan sering di TV nasional kan, maka sudah diketahui oleh mereka para dukun. Ya, jemaah sekalian, solusinya apa? Kemarin sudah kita praktekkan, sekarang kan ada berapa yang baru? Ada berapa? Ini antum? Yang kemarin cuma 3 orang ya? Oh iya. Untuk umat juga tekniknya mohon diperhatikan ibu-ibu. Untuk teknik rukyah mandiri yang sederhana yang berdasarkan dalil, yang pertama adalah teknik rukyah tanpa kesurupan. Ini berdasarkan riwayat Imam At-Tirmidzi dihasankan oleh Syekh bin Bas rahimallahu taala. Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falana di air, pakai media air. Walaupun para dukun juga pakai air, tapi kan ada riwayatnya, kita mempraktekkan seperti itu. Selama tidak mengandung syirik, maka boleh. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, la ba'sa birruqo malam yakun fihi syirikun, tidak apa-apa melakukan rukyah selama tidak mengandung syirik. Ya. Lewat herbal juga boleh, misalnya penyakit ini ada gangguan jin dan ada juga medis, makanya herbalnya diruqyah dulu, itu efektif untuk penyembuhan. Nah, sama dengan air juga. Yang lebih efektif lagi adalah sebagaimana Ibnu Qayyim mencontohkan air zam-zam. Ketika beliau lumpuh, air zam-zam, dia ruqyah dengan baca Al-Fatihah, subhanallah dia minum, alhamdulillah seketika beliau sembuh tuntas. Itu yang dialami oleh beliau. Dan itu yang seringkali saya lakukan di Mekah, Madinah, beberapa jamaah. Ternyata Masya Allah, itu efektif sekali. Apa yang dicontohkan Nabi SAW? Maka Nabi SAW ketika setelah tawaf, sholat di makam Ibrahim, setelah itu baru minum zam-zam dan mandi. Itu efektif sekali mengeluarkan penyakit. Tapi harus sungguh-sungguh dan kuat niatnya dan doanya. Itu Masya Allah. Penyakit yang aneh itu Allah angkat pada saat itu. Masya Allah. Iya. Maka seringkali ketika bawa rombongan jemaah sekaligus train rukyah di sana langsung dipraktekkan dengan zam-zam, subhanallah efektif. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknik rukyah dengan teknik usapan. Mohon diingat ini disebutkan dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu anha, lama istakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sakit, beliau membaca al-mu'awwidzat, yang dimaksud al-mu'awwidzatain, surat al-falaq dengan an-nas, membaca al-falaq an-nas tiup baru mengusap ke seluruh tubuh. Perhatikan hadis ini yang bisa kita ambil, ini namanya ruqyah mutlaqah, ruqyah yang tidak ditentukan jumlah dan waktu, kapan saja dan jumlahnya juga terserah mau berapa. Kecuali menjelang tidur, ketika meruqyah menjelang tidur adalah harus ikuti apa dah namanya muqayyadah. Contohnya, Nabi SAW baca ayat kursi sekali, baru angkat tangan, baca trikul, tiup, mengusap ke seluruh tubuh, memin roksi, kepala dulu, baru wajah, dan seluruh tubuh, mengusapnya, itu dalam rangka penjagaan, bukan mengeluarkan. Nah, sihir santet yang dikirim, itu paling mental dia. Itu nggak bakalan bisa. Selama kita mengajak sunnah, itu dahsyat sekali. Nah, antum lupa itu gampang. Kena nanti. Ini usap gini, nanti seolah-olah ada beton. Menyentuh aja jin gak bisa, walaupun jin ifrit yang ganas sekalipun gak bakalan menyentuh. Itulah kebakaran sunnah, Masya Allah. Ini usap gini, itu seolah-olah ada beton. Ya. Maka sering saya uji coba ketika anda jalan sama jin, begitu. Nah, kadar Allah, ibu ini dia bisa melihat. Nah, berarti dia bisa lepek apa? Ada jinnya kan gitu. Nah, saya baca itu isti'adzah, a'udzu bikalimatillah tsammati min syarri ma khalaq, kan itu di hadisnya. Saya baca itu, kemudian baca al-falaq, saya usap badan saya. Tadi kan bisa melihat ada beberapa ini. Ketika saya usap begini, dia enggak bisa melihat. Kayak ada beton katanya. Masyaallah. Itu begitu ampuh ketika kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, teknik tadi mengusapnya terserah mau usap kemana, yang penting mengusap, karena hadisnya itu mengusap ke seluruh tubuh. Nah, kalau mengusap dulu wajah dulu nggak masalah,
Ternyata teknik usapan ini begitu dahsyat. Itu yang kemarin saya jelaskan, bahwa ada seorang dokter dari Amerika, dia profesor, mengadakan penelitian bahwa mengusap disertai dengan konsentrasi ternyata akan menyembuhkan berbagai penyakit. Ternyata usapan ini sudah ada dalam hadis Nabi SAW. Itu efektif sekali, Masya Allah. Ketika nanti antum mengusap, nanti keluar. Kemarin nggak sempat ya kita usap. Antum terasa nanti ngalir keluar ya, jinnya atau penyakit di badan. Selanjutnya adalah metode tepukan. Ini juga bagian dari sunnah. Tapi tepukan jangan sampai nonjok, ya nendang gitu. Terus kebanyakan prokes sekarang ada yang kesurupan langsung nendang, mukul, nah itu berlebihan. Ya, mukul seperti begini aja, sekedar tepuk aja. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW ketika melihat seorang wanita yang ada gangguan, dia menepuk di pundaknya, ya adullah ukhruj, alhamdulillah langsung keluar. Dia menunjukkan bahwa boleh menepuk ini. Yang selanjutnya adalah metode sentuhan. Tiupan. Ini disebutkan dalam Imam Abu Daud bahwa Aisyah mengatakan Nabi SAW ketika beliau meruqyah, beliau membaca ayat sambil meniup. Ada dua meniupnya. Ada meniup sambil menggunakan ludah dan ada tiupan yang tanpa air ludah. Kalau untuk ruqyah di sini boleh tiup pakai ludah. Begitu. Tapi kalau orang lain tadi jangan ya. Khawatir nanti dia muntah. Muntahnya bukan karena keluar jin, tapi karena bau mulut kita. Kemudian selanjutnya, maaf untuk tiupan ini, Masya Allah itu dahsyat sekali. Sering kita praktekan ketika ada yang keluar jurus, antum baca ayat, tiup, bisa kepelanting dia. Ya, ini saya sering kali uji coba ketika harimau menyerang saya, jin harimau, gitu. Udah saya baca langsung kepala hanting dia. Masya Allah. Itu kayak sinetron kan. Saya ingat si siapa nih, Ferry kan gak datang ya. Ya gak. Padahal dia sebenarnya yang banyak tuh. Ya. Kemudian selanjutnya teknik sentuhan. Ini dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW mengatakan di mana tempat yang sakit letakkan tangannya, baca doa bismillah 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 a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu 7 kali disebutkan dalam hadisnya, 7 kali. Ternyata subhanallah efektif sekali. Ada kemarin seorang gadis susah menikah dia. Ternyata dia kebayang di sini paku itu berdus-dus di sini. Maka sampai berguling-guling sakit perutnya. Usus penuh dengan paku, Masya Allah. Nah, saya mau sholat, gimana cara dia berguling-guling? Udah, ikutin. Pegang perut, ikutin hadis itu. Bismillah, 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 ikutin. A'udzubillah, wa qudri min syarri ma ajidu wa hadir. Terus, ya Allah, hilangkan rasa sakit terus. Subhanallah, tiba-tiba berhenti sakit. Udah, alhamdulillah saya bisa sholat. Masya Allah. Ya, itu dahsyat sekali baca doa yang diajarkan Nabi SAW. Itu barangkali tekniknya, boleh teknik meruqyah dengan bidara. Kalau ruqyah dengan bidara itu sebenarnya bukan sunnah. Ini mubah saja hukumnya. Walaupun sekarang saya lihat ada yang jual bidara, ini bidara sunnah, itu enggak ada dalilnya. Kalau sunnah mandi bidara setelah masuk Islam ada riwayatnya sahih. Sunnah mandi bidara ketika memandikan mayat itu sunnah, itu hadisnya sahih. Tapi kalau untuk ruqyah itu mubah saja. Ini dijelaskan oleh Wahid al-Munabi, bahwa setan itu takut dengan sidratul muntaha. Yang semakna dengan sidr adalah bidara. Ternyata benar uji coba ketika ruqyah bidara, Masya Allah, itu jinnya pada muntah-muntah pada keluar. Nah, itu boleh. Hukumnya mubah saja. Ya. Barangkali ini yang perlu kita lakukan pada kesempatan ini, silakan bagi ummahat, setiap personnya mengejarakan air. Ibu-ibu sudah punya air semua? Ustaz, untuk baca ruqyah banyak, Ustaz. Oh iya, bacaannya untuk sebenarnya ayat ruqyah itu dari surat Al-Fatihah sampai Anas bisa untuk ruqyah. Dari mana? Dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin.
kami menurunkan Al-Quran sebagai asyifa. Ibnu Qayyim menjelaskan asyifa di sini bisa menyebutkan sifat lil apa namanya nafs, jiwa kita dan badan kita. Nah, berarti kan Al-Quran, kami turun Al-Quran sebagai syifa, berarti penyembuh bisa. Nah, kemudian ayat yang ada di buku yang saya tulis kemarin, ayat ruqyah panjang itu pengalaman para ulama. Pengalaman para ulama ahli sunnah. Oh, baca ayat ini. Nah, karena pengalaman mereka ketika baca ayat ini, oh reaksinya begini-begini. Makanya ditetapkan ayat ruqyah sekian. Tapi ada ayat ruqyah yang lebih spesifik berdasarkan sunnah. Kita ikuti yang sedikit aja. Gitu. Nah, ternyata ayat ruqyah yang sesuai sunnah itu hanya sedikit saja. Nah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, kepala suku pada saat itu tersangka kalajengking, kemudian ada sahabat yang menjampi meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Nah, di lapangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi, dari mana Anda tahu bahwa Al-Fatihah itu sebagai ruqyah? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak melarang, berarti itu berarti boleh meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dahsyat untuk ruqyah. Antum kalau ada anak sakit, ruqyahin baca Al-Fatihah boleh. Atau lagi sakit gigi, baca Al-Fatihah boleh. Niat ruqyah. Tapi kalau niatnya doa sakit gigi, baca Al-Fatihah tidak sesuai sunnah. Gitu. Tapi niat ruqyah jadi sunnah. Gitu. Nah, itu bedanya. Kemudian, ayat yang dimaksudkan adalah sebenarnya lima aja, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi intinya adalah surat Al-Falaq, An-Nas. Ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih, kata Abu Sa'id Al-Khudri, setelah turun surat Al-Falaq An-Nas, Nabi tidak pakai surat yang lain. Beliau mengandalkan Al-Falaq An-Nas saja. Itu intinya ayat ruqyah. Berarti mudah kan? Nah, gak ada yang susah. Adapun antum yang dengar di Trans 7, baca ayat panjang itu boleh. Cuman tidak terlalu menyelesaikan masalah. Hanya teriaknya saja, kesakitan aja jinnya. Tapi belum tentu keluar. Gitu. Tapi efektifnya adalah ketika mengerti sunnah. Walaupun supaya baca Al-Falaq An-Nas, tapi langsung keluar. Ya, itu efektif sekali. Paham ya? Nah, kita setiap orang bisa. Nah, kalau seperti kebanyakan orang baca ayat panjang, berarti kan sulit untuk ruqyah kan? Tapi kesulitan modal Al-Fatihah, Al-Falaq An-Nas, kan semua orang bisa. Makanya seringkali kita ngadakan training keliling Indonesia itu, ada beberapa orang-orang yang umum. Tapi ketika dia bisa meruqyah mandiri, Masya Allah keluar. Dan bantu orang, di jalan pun, di pinggir jalan, dia bisa ruqyah orang. Atau baca ini, dia baca sendiri, keluar di situ, Masya Allah. Berarti setiap orang, kita bisa mempelajari ruqyah. Sederhana, simple, tidak sulit. Berapa ya. Ada meruqyah, tidak dijelaskan ruqyah mutlaqah itu. Mau sekali, dua kali, tiga kali, terserah. Paham? Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, okay. Sekarang kita mempraktekannya. Ibu-ibu sudah punya air, Bu? Ya. Yeah. Kira-kira satu botol ya, biar maksimal. Pertama, maaf sebelumnya, untuk ruqyah mandiri nanti di rumah, perhatikan tempatnya. Jangan sampai ada foto yang bernyawa, atau patung, alat musik, yang rokok, gitu ya. Itu semua pemicu ada jin. Susah keluarnya jin. Kayak tadi pagi, habis saya kajian subuh di Jati Makmur, ada jenderal, Ustaz tolong ke rumah sebentar. Setelah kajian, apa namanya, Sahih Ad-Mufrad itu. Ya, kajiannya Sahih Ad-Mufrad, dimintanya ke rumah untuk ruqyah. Nah, berapa jenderal? Saya cek, iya, ternyata dua-duanya kena santet. Nah, setelah ruqyah selesai keluar, enggak. Saya lihat kok ada foto burung. Tak pemandangan tapi ada burung. Ini ada gangguan, saya bilang, pasti jenis ini. Coba untuk buktikan ada enggak, gini tangan, Bu. Oh iya ya, kok ada kayak ketarik. Nah, itu dia. Itu ada patung kuda itu. Gini ke tangannya. Loh, kok panas tangan saya? Nah, itu. Di patung ada jinnya banyak, di tangan ibu. Makanya kontak jin sama jin. Akhirnya dia langsung dibanting depan. Kalau dijelaskan, ini nggak boleh. Nggak, belum tentu. Ketika langsung dicek ada jin atau nggak, langsung dibuang sama dia. Maka sering saya masuk, Pak, rumah Kapolda, Wakapolda. Itu. Kalau untuk dijelaskan ini, terkadang nggak percaya. Nih. Tapi langsung praktek, langsung.
Semua patung-patung ditumbangkan semua. Nah, itu praktek real itu biasanya orang cepat sekali untuk bisa berubah. Gitu. Ya, makanya orang yang ikut tasawuf sufi itu kebanyakan kemasukan jin semua. Setiap orang yang belajar manhaj yang menyimpang itu pasti diikuti oleh setan. Ya. Para ahli tasawuf sufi itu rata-rata jinnya banyak. Iya. Ada kemarin yang belajar di Aba Anum dari Tasik. Itu kasus banyak sekali yang ketika dikir la ilaha illallah begini, kata jin kemarin, saya paling hobi tuh dikir kayak gitu. Dikir cara kayak gini, itu kan gak diajarkan Nabi SAW. Maka justru mengundang jin. Nah, barangkali kita dulu sebelum mengenal sunnah, barangkali itu. Beruntunglah kita dipahamkan oleh Allah untuk permanhaj ahlus sunnah yang benar tadi. Itu suatu kesyukuran buat kita. Ya, walaupun memang hantaman syaitan begitu banyak. Ya, barangkali kita mulai. Pertama, niat di ruqyah. Nah, niat meruqyah diri sendiri. Karena sekali lagi ibu-ibu, sekarang kita meruqyah diri sendiri, bukan meminta ruqyah. Meruqyah diri sendiri. Saya hanya memandu saja, menjelaskan langsung praktek sendiri. Hanya saya memandu saja. Niat ruqyah diri sendiri. Yang kedua, yakin seyakinnya Allah memberikan kesembuhan. Karena Allah katakan, فَإِذَا مَرِتُ وَيَشْفِنْ. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Bukan ruqyah yang menyembuhkan. Ruqyah itu wasilah, karena ada contoh dari sunnah. Kita melakukannya. Tapi hakikat yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, khusyuk, konsentrasi. Ruqyah itu bagi pada doa. Maka konsentrasi. Andaikan memang terpaksa harus muntah saudara kita, gak usah dilihat. Fokus ke diri kita sendiri. Tapi keluarnya tidak harus muntah. Terkadang sendawa, terkadang lewat pori-pori, terkadang lewat pipis, terkadang lewat keringat, terkadang bisa lewat kaki dan tangan. Itu ya. Ya. Jangan-jangan sekarang ada yang dedekan, enggak? Hah? Oh, udah mulai dedekan? Oh ya, itu jinnya. Antum udah mulai ini, enggak enak? Udah mulai enggak enak badan? Hah? Dari tadi. Ya, udah mulai. Biasa, di mana-mana. Hah? Udah terasa. Ada berapa ustadz yang tadi lipia itu? Setiap lagi ngobrol sama saya langsung lo langsung reaksi dia. Ustadz, ya kemarin dia habis Quran, ustadz. Baru nelpon, kayak pahal, alhamdulillah wa khair, nenek-nenek, langsung gitu dia. Lihat antum dari tadi udah gak enak lihat. Ya, itu biasanya jin itu begitu, udah mulai merasa. Ya. Boleh kita mulai sekarang niat, dan sekarang sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, ternyata penyakit itu sumbernya dari kita semua. Walaupun asbabnya santet, ada asbabnya ain, ada asbabnya gangguan jin, ada asbabnya lain, tapi barangkali kita punya dosa masa lalu kita. Itu yang barangkali ibu-ibu mungkin pernah meninggalkan sholat masa lalu kita, pernah ke dukun, pernah ke paranormal, pernah berobat yang salah, pernah salah belajar, itu semua masih nyangkut sampai sekarang. Ya. Kemudian pernah durhaka pada orang tua, pernah bikin kesel, atau orang tua kesel gara-gara kita, atau pernah menyuruh orang tua, bu, masakan ini, itu suatu kedurhakaan. Bisa lihat di bukunya Ustaz Yajid itu, Birrul Walidain, mohon dibaca. Itu salah satu kedurhakaan anak adalah menyuruh orang tua. Nah, itu nggak boleh. Ya, ikhwati fillah, mohon antum ingat barangkali ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan bersama kedua orang tua, mohon minta ampun kepada Allah. Begitu juga dosa sama suami, ibu-ibu sampai kesel, marah ke suami, maafkanlah suami ibu. Maafkan ke suami, maafkanlah kesalahan suami. Ya, kemudian ada dendam sama seorang, hilangkan. Pokoknya hati kita bebas. Bebas daripada kesel, marah, ngebatin, dendam, suudon, hilangkan semuanya. Selama masih ada kesal, marah, dendam ke suami, dendam ke orang lain, nggak bakalan bisa keluar jinnya. Jin itu paling betah orang-orang yang punya penyakit hati. Hilangkanlah, maafkanlah andaikan saudara kita punya salah.
Begitu juga orang tua kita, karena punya salah sama kita, maafkanlah orang tua kita. Silakan istighfar, tobat masing-masing. Antum tobat masing-masing istighfar yang saya sunnah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus masing-masing antum mohon ampun kepada Allah. Antum tobat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Barangkali dosa kita lebih banyak daripada kebaikan yang pernah kita lakukan, sehingga terhalang kebaikan, sehingga Allah mempersulit langkah hidup kita karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Mohon ampun terus kepada Allah. Istighfar yang benar kata Ibnu Qayyim adalah istighfar yang dipadukan antara hati dengan lisan, lisan yang mengucapkan, hati yang memahami. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Coba antum ikut contoh. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa dan kesalahanku, baik dosa besar atau dosa kecil, disengaja atau disengaja, ampunilah ya Allah. Hamba terlalu banyak dosa yang hamba lakukan selama ini ya Allah. Maka pada hari ini hamba taubat dengan taubat nasuha ya Allah. Ya Allah, hamba dulu pernah meninggalkan sholat. Karena pengakuan itu perlu. Karena hadisnya, riwayat Imam Bukhari, siapa yang mengakui kesalahannya, itu sebagai kafarat. Silakan masing-masing mengakui sebagai contoh apa yang saya lakukan. Ya Allah ya Rabb. Masing-masing ya. Ini saya contoh saja. Antum yang paling tahu dosa antum. Stop. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa yang salah aku ya Allah. Coba antum ingat dosa kepada orang tua. Ya Allah, hamba banyak dosa dan salah dengan orang tua hamba ya Allah. Hamba sering melalaikan kewajiban hamba, sering menyakiti mereka ya Allah ya Rabb. Terkadang hamba belum banyak membalas kebaikan orang tua hamba ya Allah, ampunilah ya Allah ya Rabb. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus mohon ampun kepada Allah. Barangkali kita pernah membuat orang tua kita menangis. Orang tua kita pernah menetes air mata gara-gara akhlak kita. Antum mohon ampun. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Hamba sering menyakiti kedua orang tua hamba ya Allah. Sering bikin kesal terhadap bapak ibuku ya Allah. Ampunilah ya Allah ya Rabb. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Barangkali kita punya dosa dengan teman-teman kita, saudara kita. Ya Allah, hamba pernah mendzalimi mereka ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang pernah kesal dengan suami. Coba ikutin saya ya Allah ya Rabb. Hamba sering kesal, marah, sering ngebatin dendam. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk maafkan kesalahan orang lain, ya Allah. Hamba ikhlas melepaskan rasa kesal dan marah dari hati hamba, ya Allah. Cabutlah, ya Allah. Sucikan hati hamba, ya Allah, dari segala kekotoran jiwa hamba, ya Allah. Hamba ikhlas memaafkan kesalahan suamiku, kesalahan anak-anakku, ya Allah. Hamba ikhlas maafkan, ya Allah. Mohon ibu-ibu jangan sampai dendam pada suaminya. Andaikan suami punya salah, maafkanlah mereka. Ya Allah ya Rabb, hamba maafkan kesalahan suamiku ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, silakan baca, buka airnya, baca Al-Fatihah ganjil, boleh 5, boleh 7 atau boleh 3. Boleh baca amin kata Syekh Bakar Abu Zaid di luar salat, karena Al-Fatihah bagian pada doa kata Syekh Bakar Abu Zaid. Dekatkan ke mulut ya. Boleh kita tiup Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Sebenarnya baca ditiup adalah tidak sesuai sunnah ketika kita meniup air. Cuman hembuskan kepada saat rukyah, khusus rukyah boleh kata Syekh Utsaimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, silakan minum. Niatkan untuk menghilangkan semua gangguan. Niatkan untuk menghilangkan semua gangguan jin dan minta kepada Allah doa mutlak ya. Ya Allah, sembuhkanlah seluruh penyakit hamba ya Allah. Baik karena gangguan jin, sihir dan ain. Bersihkanlah tubuh hamba ya Allah dari seluruh gangguan jin ya Allah. Keluarkan ya Allah ya Rabb. Masing-masing itu contoh aja. Doa mutlak aja minta masing-masing. Agar yang mungkin yang susah bangun minta kepada Allah. Ya. Ya. Terus, ya silakan minum baca Bismillah. Ya, ya. Ini belum rukyah udah. Izinnya udah. Ya, dihabiskan ya, maksimalkan. Terus sekarang baca Al-Falah, baca Al-Falah Anas di lapat tangan. Baca Al-Falah Anas di lapat tangan. Usahakan konsentrasi ya. Baca. Tangannya begini. Terus tangan begini. Qabilahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Anas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qabil nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Ya, usap di lambung. Usap di lambung. Pakai dua tangan. Fokus masalah. Ibu-ibu lihat. Fokus di lambung ini. Usap pakai dua tangan. Di perut, di rahim. Fokus. Fokus masing-masing. Terus. Terus fokus masing-masing. Tarik dari lambung bawah, tarik atas pakai dua tangan naik. Semua jin di perut, di lambung naik. Naik sampai ke tenggorokan. Muntahkan semua naik. Oh, Allah. Naik. Muntahkan semua naik. Terus. Terus muntahkan naik. Naik. Terus muntahkan terus terus. Muntahkan semua naik. Naik terus. Naik muntahkan terus terus. Naik. Terus terus. Naik terus. Lepas konsentrasi. Konsentrasi masing-masing naik. Terus dorong sampai ke tenggorokan. Naik. Terus terus. Naik. Fokus. Fokus. Usap lagi di lambung, terus usap terus di lambung, konsentrasi masing-masing, jangan hiraukan kalau ada yang muntah di depan kita, di samping kita, konsentrasi usap di rahim bu, di rahim, di lambung biar terhindar dari kanker rahim, terus tarik dari lambung hamba, ya Allah keluarkan ya Allah semua jin di lambung hamba ya Allah, tarik, naik, 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 naik terus terus ke mulut semua, terus muntahkan. Akhruj ya Abdullah. Akhruj ya Abdullah. Naik. Hantarlah batu dan muntah. Naik. Naik. Muntahkan terus. Terus. Terus naik. Terus. Naik. Muntahkan terus. Terus. Naik. Muntahkan terus. Naik. Dorong lagi. Terus. Muntahkan semua. Naik. Akhruj ya Abdullah. Naik. Terus. Terus. Fokus. Terus. Konsentrasi. Tetap. Tetap konsentrasi masing-masing.
Terus, lepas. Terus, usap lagi di lambung. Di lambung, di dada. Di lambung, di dada. Naik. Dorong, naik, naik. Ke mulut semua, naik. Lesendawa. Lesendawa lihat batuk. Muntah semua. Ya Allah. Oh, ya Allah. Muntah terus. Terus. Oh, ya Allah. Terus. Naik. Naik terus. Dorong lagi di lambung. Terus. Presentasi. Naik semua jin lambung. Semua jin lambung naik. Fokus masing-masing. Minta terus. Lesendawa. Lesendawa muntah. Naik, naik. Naik, naik. Semua jin perut di lambung naik. Naik ke mulut semua. Naik. Naik, naik. Naik. Terus, terus. Naik lesendawa muntah. Naik. Naik. Naik, naik terus, terus. Terus, terus. Terus, terus, terus. Muntah terus, terus. Terus. Terus, terus. Terus. Terus, terus. Terus. Ya. Ya. Sekarang usap di kepala. Usap kepala. Usap kepala. Pakai dua tangan, usap kepala depan, belakang, kepala di samping. Terus usap. Coba letakkan dari kepala belakang, pelan-pelan ditarik ke depan ke arah mulut. Saya minta. Terus tarik. Tarik kepalanya arah ke mulut, lesendawa. Semua jin kepala, ya Allah keluarkan ya Allah. Terus arah ke mulut. Muntahkan semua lesendawa. Lesendawa muntah terus, muntahkan terus. Terus tarik. Muntahkan terus, terus, terus. Terus muntahkan terus, terus. Muntahkan terus, terus. Semua jin kepala. Muntahkan terus, terus. Muntahkan terus, terus, terus. Terus muntah semua jin kepala. Lihat mulut, tarik. Tarik. Tarik dari kepala belakang, tarik. Tarik. Coba fokus masing-masing. Ya Allah ya Rabb. Fokus, konsentrasi, minta kepada Allah masing-masing. Ya Allah ya Rabb, keluarkan ya Allah semua gangguan jin kepala hamba ya Allah. Tekan di kepala belakang, terus naik. Semua jin kepala, tarik. Semua jin kepala, lesendawa. Lihat muntah atau lihat batuk. Lihat batuk semua. Lihat batuk. Oh, ya Allah. Lihat batuk terus. 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 Lihat batuk terus. 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 Ya, terus. Terus. Lihat batuk terus. Terus. Tarik lagi. Lihat batuk semua. Semua jin kepala. Lepas. Lepas. Terus. Terus. Lihat batuk. Lihat batuk terus. Muntahkan terus. Usap oleh kepala belakang. Ditepuk sini juga. Di sini tepuk agak kencangan, Bu. Silakan tepuk di itu pundaknya, Bu. Terus, terus. Biasanya jin khodam tinggal di situ. Dibikin malah di sini. Agak kencangan sedikit. Terus, terus. Semua jin yang tinggal di tengkuk, pundak. Muntahkan, terus. Muntahkan. Lihat mulut. Lihat mulut. Oh, jatuh. Bersendawa. Muntahkan, terus. Muntahkan, terus. Terus, muntahkan, terus. Terus, terus. Terus. Muntahkan, terus. Terus. Terus, terus. Di pundak. Terus, terus, terus. Muntah, terus. Terus, terus. Terus, muntah. Di tengkuk. Lihat muntah semua, ditengkuk. Terus, terus. Terus, terus, ditengkuk, muntah. Ditengkuk, muntah, terus, terus. Terus. Terus, terus, terus. Terus, terus, ditengkuk. Ayo. Ditengkuk, muntah, terus, terus. Ya, ditengkuk. Terus, terus, ditengkuk. Ditengkuk, fokus ditengkuk. Ah, ditengkuk. Terus, terus, terus. Terus, terus. Terus, terus, ditengkuk. Terus, semua jin khodam. Semua jin khodam, keluar semuanya. Yang khodam. Jin khodam, muntahkan. Terus. 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 Terus, terus. Ditarik. Tarik mulut. Lepas. Terus. Terus, terus, terus. Terus, terus, muntahkan. Terus, terus. Oh, ya Allah. Terus. Ya. Sudah. Sudah dulu. Itu mukadimahnya. Nah, itu mukadimah ruqyah. Ya, itu namanya ruqyah tanpa kesurupan. Ya. Kenapa bunyi ini? Ini namanya khodam. Pernah berguru. Nah, makanya bunyi bukan suara asli. Kujing. Sekarang kita lanjutkan dalam Sahih Bukhari tadi. Nabi Sallam kata Aisyah membaca Al-Fal Anas telapak tangan, mengusap kepada badan. Sekarang baca Al-Fal Anas, silakan Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, usap di muka. Fokus di muka ya. Pakai dua tangan. Terus tarik ke mulut. Usap. Arah ke mulut. Arah ke mulut, tarik. Semua jari muka. Semua jari muka, tarik. Mantap, batuk. Keluar batuk dan muntah. Terus jari muka. Jari muka, terus. Yang di muka. Keluar semua di muka. Tarik. Terus jari muka, semua jari muka, terus. Muntah, terus. Terus jari muka. Semua di muka, muntahkan, terus, tarik. Nah, di muka, di pelepah mata sini juga. Yang gampang ngantuk, susah tidur di sini, tekan. Yang indigo, terus tarik arah mulut. Terus, tarik arah mulut, tersendawa, terus arah mulut, tersendawa. Tersendawa dan muntah. Terus, lihat batuk. Tarik, lihat batuk dan muntah. Ibu-ibu jangan lupa di sini, Bu ya. Ini kelenjar getah bening biasanya di sini, makanya tekan, tarik ke mulut, biar enggak kanker kelenjar, tekan sini, ya di sini, terus, tarik semua jin tenggorokan, semua jin muka, tarik, biar auranya kebuka, biar enggak ketutup auranya, buka, tarik ke mulut, semua jin muka, terus ke mulut, lesendawa, terus. Lihat batu dan muntah. Terus. Semua jadi muka. Lepas semuanya. Terus. Ya, di muka tarik yang di bibirnya biar enggak cerewet. Ya. Tarik. Untuk pelepah mata jangan digosok gini ya. Tarik aja ke atas ini di sini. Nah di sini. Ya. Jangan dicungkil matanya soalnya enggak ada jual di pasar. Terus. Sekarang diusap lagi di ubun-ubun sini, kepala pakai dua tangan. Terus begini. Terus usap. Usap kepala. Coba letakkan kedua tangan dari kepala belakang, tarik. Bismillah ya Allah, keluarkan ya Allah. Semua jin kepala hamba ya Allah. Terus tarik mulut. Terus mudahkan, terus. Terus mudahkan, terus. 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 Terus mudahkan, terus. Terus. Semua jin kepala. Lepas. Oh, insyaallah mudahkan, terus. Tarik di kepala. Terus. Terus. Fokus masing-masing. Terus ya Allah, lepaskan ya Allah. Di kepala sini, vertigo, terus. Di kepala, muntah semuanya, di kepala, tarik. Terus. Tuh, ganti plastik. Terus. Kasih tisu. Terus. Kepala. Sekarang usap lagi di kepala belakang sini, ini yang bikin malas. Biar enggak kena stroke, darah tinggi macam-macam di sini. Nah, usap untuk usap di sini. Walaupun enggak harus muntah, jangan usapin dia keluar ya. Tarik. Arah ke mulut. Coba tarik dulu arah ke mulut. Lesendawa. Lesendawa muntah, tarik pakai dua tangan terus. Terus muntahkan. Insyaallah, terus. Lepas ya. Terus. Tarik lagi. Nah, coba tepuk lagi di tengkuknya. Terus. Semua jin yang tinggal di tengkuk. Muntahkan semuanya. Ke mulut. Muntahkan. Keluar ke muntah. Ketika antum ruqyah mandiri, usahakan tetap mengatakan, oh, khruj, ya Allah. Gitu ya. Keluar, wahai Musa Allah. Nah, keluar. Terus, muntahkan. Muntahkan semuanya, naik. Di tengkuk. Ya. Terus, di tengkuk. Nah, di tengkuk sini. Terus, di tengkuk sini. Terus, nah, sini. Nah, di sini.
ini bukan. Terus sebentar, terus 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 naik 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 terus 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 terus. Ini bikin malas, gampang marah di sini. Nah, tepuk. Terus-terus, semua jinnya tinggal di tengkuk. Terus, muntahkan. Muntahkan. Oh, ya Allah. Oh, ya Allah. Terus. Terus. Tarik. Arah ke mulut, Bu. Terus-terus. Ya. Terus-terus. Ya. Kemudian ditepuk di pundak. Kiri kanan pundak, nah sini pundak langsung tangannya di ketiaknya, perkara dia sembunyi di ketiak. Nah terus sini silakan tarik dari pundak arahkan ke tangan, dia keluar lihat dari tangan, boleh tiup karena Nabi Sallam meniup, boleh tiup. Syabin Bas pun dianjurkan, sangat dianjurkan dalam ruki itu meniup karena hadisnya sahih. Tiup. Coba rasakan, ada yang ngalir nanti. Coba, ada yang gak terasa? Ngalir dia keluar. Nah, terus ada yang ngalir di ujung kayak ngalir. Silahkan, aku gak silahkan. Terus, terus. Aku gak silahkan, terus. Di ketiak. Terus, terus. Tarik arah ke tangan. Dia tidak semuntah, dia keluar tangan. Nanti ngalir, sampai ke ujung. Dibuang ke ujung. Sampai tiup, karena kita praktek langsung karena Nabi SAW meniup. Coba antum merasakan ada yang ngalir nggak di ujung, kayak dia ngalir aliran darah. Terus terus tarik. Terus. Oh kerja Allah. Terus kelas mea. Kelas mea ya Allah. Latangan, latangan, latangan. Diketiakin jangan lupa diketiak. Diketiak. Nah, kebanyakan ibu-ibu nanti benjolan di sini nanti. Nah, kan diusah-usah di sini. Ya. Kita tepuk. Biar nanti end ringan. Terus. Tarik. Usap, tarik. Cara tangan terus. Lepas. Keluar tangan semuanya. Ya Allah. Ya. Sekarang kembali usap di daerah perut. Untuk ibu-ibu di rahim, Bu ya. Rahim sini. Biar terhindar dari kanker rahim. Kanker payudara semua diusap, usahakan di lambung bawah. Untuk ikhwan di lambung, di perut, usap terus, di perut, di dada, di jantung. Kalau ada yang di pankreas yang lupa ya, khawatir nanti kena diabetes. Diabetes murni ada gangguan kebanyakan. Maka di apa namanya di sebelah kanan sedikit di sini, itu namanya pankreas. Ya di sebelah kanan sedikit terus usap. Coba lihat. Tarik tangan, letakkan kedua tangan dari bawah, tarik pelan-pelan ke atas, naik. Semua jini lambung di usus, tarik ke atas, sampai ke tenggorokan, naik. Ke sendawa dan muntah, terus. Oh, jatuhlah, sendawa dan muntah. Hantar batu dan muntah, naik. Naik, muntah, terus. Terus. Terus, muntah ke sini, naik. Naik. Terus, terus. Ke sendawa dan muntah, naik, terus. Ya. Tarik lagi, terus. Di selangkangan, usahakan ditekan sini. Ini yang menyebabkan untuk ummahat hubungan sakit atau sering pipis itulah apa namanya, enggak enak. Untuk tekan di sini selangkangan, terus ditarik, tarik atas, lesendawa atau muntah naik, tarik atas, lesendawa atau muntah atau le pipis. Nah kalau pipis jangan ditahan ya, nanti langsung pipis saja kalau mau pipis. Dia keluar dari pipis itu lebih efektif. Terus keluar pipis semuanya, keluar pipis. Kedorong ke sini, kalau enggak kedorong sini, Bu. Terus lihat pipis. Keluar kencing, lihat pipis. Nanti biar enggak prostat. Atau ibu-ibu biar enggak kena kanker di rahimnya. Nah, sini. Kedorong. Terus. Terus lihat pipis, lihat pipis. Keluar kencing semuanya. Ya Allah. Ayo, Allah. Terus lihat kencing.
Terus, terus. Ya. Biar tambah jantan, terus. Ya. Ya. Sekarang ditepuk di sini pinggang, pakai dua tangan. Terus, terus. Jangan lupa ya di pinggang sini. Pakai dua tangan terus. Agak terus, terus di pinggang. Semua jenis pinggang, lepas semuanya. Terus di pinggang, Bu. Tepuk-tepuk, konsentrasi. Tarik ke mulut. Muntahkan semuanya, naik. Semua jenis pinggang, muntahkan. Terus. Bersenang atau muntah, tarik. Terus. Bersenang atau muntah, terus. Naik, di pinggang. Semua jenis pinggang, naik. Semua jenis pinggang, naik. Ya. Ditepuk di pinggang. Terus. Semua jenis yang tinggal di pinggang, terus. Di pinggang di bokong sini. Ini yang biasanya menghalangi kebahagiaan. Ya, di pinggang sini. Terus, terus. Terus, terus. Tarik. Semua jadi pinggang. Naik. Sekarang selonjor kakinya. Selonjor. Ibu selonjor kaki semuanya. Yang kalau di sini juga bisa. Di sana juga ada. Biar lihat ininya. Kaki selonjor. Kemudian ditepuk di pangkal paha. Ada yang di kamar mandi. Oh iya, Pak. Pangkal paha ditepuk. Paha di lutut. Ditepuk di lutut. Di kaki. Ditepuk-tepuk. Terus, terus. Semua jadi paha. Di kaki juga ditepuk. Terus, terus. Terus. Semua jadi paha. Nah, ini. Nah, terus diusap dari pangkal paha, arahkan kaki terus sampai ujung. Nanti keluar ya. Boleh sambil tiup, karena Syekh bin Baz sangat menganjurkan ketika rukyah meniup. Terus usap, arahkan kaki terus. Oh, kerja dulu, turunlah kaki turun dari bokong belakang, ditepuk pahanya, turun paha bawah, serangan begini. Di paha bawah terus. Dorong. Di sering sakit lutut untuk ibu-ibu silakan di sini. Sering kena lutut. Tepuk-tepuk. Turun, turunlah kaki, turun semuanya. Ya Allah. Kalau rukyah mandi di rumah tetap ukhruj ya Allah, keluar dari musala gitu ya. Keluar dari tubuh saya gitu. Ukhruj ya Allah. Terus keluar. Yang sering kram kakinya tekan sini, ditepuk sini. Terus, terus. Tekanan di kita injak sihir santet taruh di paruma biasanya di sini tepuk-tepuk. Ya. Antum di kakinya teh. Di satu-satu kaki nih semuanya. Seluruhnya terus. Terus, terus. Terus, terus semuanya. Terus, terus. Arah kaki. Ya. Coba sekarang biar lebih ini usap ke seluruh tubuh, buang sini untuk endingnya. Terkadang air lemah seluruhnya nanti biarkan masih ada di aliran darah. Maka sekarang baca dulu akal anas sekali. Alhamdulillahi minasyaitan wajim bismillahirrahmanirrahim radwa bil falak min syari makhalak wa min syari ghasikin idha waqab wa min syari nafathati falakad wa min syari hasidin idha hasatiyub. Bismillahirrahmanirrahim. Qurba bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jannati wa nas. Tiup. Usap seluruh. Usap. Terus di ketia, seluruhnya yang bisa dijangkau. Buang ke kaki tangan. Seluruhnya. Di pinggang. Terus buang. Berulang-ulang. Terus. Diulang-ulang. Terus keluar semuanya alat kaki. Lek kaki tangan di ketiak yang tersembunyi. Langsung buang ke ujungnya, ke ujung kaki. Terus, terus. Karena Nabi SAW kata Aisyah, mengusap. Nah, mengusap seperti ini karena konsentrasi bermanfaat sekali. Tidak harus keluarnya muntah atau senawa. Ya. Ya. Terus, terus. Paha-paha bawah.
usap, ditepuk-tepuk, usap semuanya. Ya. Ya. Ada yang pusing? Ada. Pusing sebelah mana, Bu? Belakang. Sering migrain ya? Nah, coba baca sini, coba usap. Mana terasa pusing? Ada yang pusing? Antum? Pusing pada belakang. Di situ ya. Nah, letakkan tangan. Ikutin hadis dan sahih Muslim tadi, ikutin di mana terasa, kalau sakit di sini, di sini. Kalau sakit di sini, di sini. Baca. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu. Kalau enggak pusing enggak apa-apa, maksudnya di tempat lain di mana sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Usap. Usap gini, Bu ya. Arahkan ke tangan yang tadi pusing. Nah, gini, terus diusap arah ke tangan. Buang tangan terus yang pusing tadi. Arah ke tangan terus. Semua jin kepala belakang terus keluar. Arah ke tangan terus. Ke tangan terus. Terus terus ke tangan. Usap. Usap terus, Bu, yang terasa di pundak belakang. Masih pusing enggak? Masih pusing, Bu? Ya? Gimana? Masih. Nah, berarti masih di situ. Nah, usap harus lebih konsentrasi lagi. Nah, usap lagi terus. Caranya gini ya, diusap. Nah, jangan lepas. Jangan loncat begini enggak. Nah, usap tarik ini, nah. Biar langsung ke arah tangan. Ya, Ki. Ini kita contohkan yang untuk melepas khodam. Siapa yang pernah berguru dulu? Berguru. Antum pernah guru? Antum pernah berguru? Pernah diisi, pernah ke dukun? Pernah, ada yang pernah ke dukun? Ke dukun, berguru. Coba ikutin saya sekarang. Pas, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang berguru juga, Ibu-ibu? Ada yang pernah datang ke dukun, minta air di dukun? Oh iya. Itu di pundak. Sering marah ya? Gampang marah kan? Iya, itu khodamnya di belakang itu. Makanya korban dukun itu jadi khodam dia di sini. Makanya pusing. Ikutin ya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Bi rahmatika astaghith. Allahumma shalli wa sallim Muhammad. Ya Allah ya Rabb, dengan rahmat-Mu hamba mohon pertolongan. Keluarkan semua jin dan khodam yang ada di tubuh hamba ya Allah. Hamba ikhlas melepaskan khodam yang ada di tubuh hamba ya Allah. Hamba tidak membutuhkan khodam. Hamba membutuhkan pertolongan Engkau ya Allah. Ya, hamba ikhlas melepaskan khodam ya Allah. Karena hamba salah, hamba khilaf ya Allah, maka hamba taubat ya Allah ya Rabb. Coba sekarang ikutin kata saya, ini memutuskan hubungan dengan jin. Karena ketika khodam pernah belajar itu, karena kita dulu akad adalah dengan guru kita, maka kita putuskan sekarang dengan dia. Antum kosmos santri ya. Ikutin. Wahai para bangsa jin dan khodam di tubuh saya. Mulai hari ini, saya putuskan hubungan dengan kalian. Saya tidak membutuhkan kalian. Hanya membutuhkan pertolongan Allah saja. Saya tidak memakai jasa kalian. Dan haram bagi kalian untuk tinggal di tubuh saya. Ya, sekalian berpisah dengan saya pada hari ini. Saya ikhlas melepaskan kalian. Ya, kapanpun dan dimanapun saya tidak akan pernah menerima kalian lagi. Ya, antum gak rasa gak enak gak di pundak? Kayak ada angin gak? Pegal kan? Nah, tadi enggak. Tadi enggak. Setelah putus hubungan kayak pegal kan? Ada rasa apa nih di pundak antum? Yang di pojok? Ada rasa panas? Nah, itu dia reaksi dia. Itu khodam. Ya, sekarang saya ingatkan jin khodam di tubuh. Siapa antum? Asep. Ya? Madiat. Sama Pak Ade. Khodam yang tinggal di jemaah ini, saya ingatkan wahai para bangsa jin, keluar semuanya yang punya tubuh sudah benci dengan kalian. Tidak membutuhkan pertolongan kalian.
karena dia mereka ini sudah tobat. Sekarang keluar semuanya, semua yang khodam keluar semuanya sekarang, keluar semuanya yang di tubuhnya Pak Asep sekarang, lepas, keluar tangan semuanya, langsung keluar sekarang. Sekarang keluar semuanya yang tubuh istri Asep, yang sana istrinya ya, istrinya, ya kontak dengan istrinya. Semuanya tubuhnya Asep sama istrinya sekarang, lepas sekarang, yang di pundak belakangnya, yang tubuhnya Asep, langsung keluar. Kang Asep tidak membutuhkan kalian sekarang. Asep sudah benci kalian sekarang. Lepas sekarang, keluar tangan. Keluar tangan sekarang. Terus, terus. Terus, terus. Nah, itu baru bisa keluar dia, karena khodam. Ini kepalanya. Ada yang lepas enggak? Hah? Ada yang terasa lepas tadi, getar tadi? Hah? Kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Tadi getar-getar gini. Yang getar tadi. Hah? Tadi apa dia bilang tadi? Terasa geleng-geleng kepala nggak tadi? Nggak mau. Ini harus, ini kalau harus pribadi. Karena ini saya belum tahu dari mana dia. Kan harus nanya antum dulu. Kan saya kan bukan dukun, tahu langsung. Iya. Iya. Itulah salah satu contoh. Ketika salah berguru, salah pergaulan, itu akibatnya panjang. Nah, maka menjadi sakti itu butuh proses kan dulu. Maka pengeluarannya, Masya Allah. Makanya orang-orang yang murni, gak belajar itu, Masya Allah. Itu gak begitu parah. Ya. Ya, insya Allah nanti gampang. Cuman ini khusus, karena harus tahu dulu dari mana sumber antum pernah belajar lewat perguruan mana. Nah, antum perguruan apa dulu? Pencaksilat, oh iya, ini gampang insya Allah. Ya. Itu tadi, pencaksilat, kemudian budi suci, tapak suci, kemudian al-hikmah, reiki, mahatma, SN, Sanasya Nusantara, semuanya itu pakai jasa jin. Walaupun gurunya tidak mengajar itu, tapi mereka energi. Energi itulah ketika tarik, tahan di perut, disalurkan ke tangan. Nah, energi itu jin memanfaatkan masuk. Nah, itu nanti bisa mengobatin orang kayak gini. Ngerasa antum sebenarnya bisa ngobatin, satu langkah jadi dukun. Antum. Sebenarnya antum jadi dukun sama istri antum sama. Satu langkah bisa jadi dukun. Hah? Makanya. Antum deteksi contohnya gini, angkat tangan antum sekarang. Nah, di mana antum mahnu langsung kontak siapa? Antum ke ujung. Ke tang siapa? Kang Ade coba. Antum gini. Coba kontak enggak antum? Kontak kan? Iya, panas kan? Karena dia dia kan gua, beda guru mah beda. Langsung. Nah, itu. Nah. Coba terasa sama dia. Di mana? Terasa kan? Hah? Iya, karena masih ada belum. Makanya soalnya berbeda guru. Hah? Enggak terlalu biasanya. Oh, ya. Makanya itu kenapa masih kontak, berarti antum masih ini, ilmunya masih belum tuntas keluar tadi. Ya, nanti ada teknisnya kalau untuk khodam. Nah, yang tidak setidaknya tadi adalah teknik rukyah mandiri yang entah kesantet, sihir atau ain tadi kan itu. Ada pun khodam itu tadi ya, contoh pendeknya kayak tadi. Untuk memutuskan hubungan dulu. Antum harus ikhlas melepaskan dulu. Ada kemarin di Singapura, ada ikhwah. Dia udah tingkat master gitu. Nah, alhamdulillah setelah tanpa dirukyah, dia putuskan hubungan tadi dengan aku, keluar langsung. Udah langsung alhamdulillah kabur. Gitu. Tanpa dirukyah, dia keluar. Ya. Antum merasa kepala gimana, bunda? Hah? Pening. Kepala sebelah mana? Masih sekarang? Masih. Nah, coba tekan. Tarik sendawa, lepas. Sendawa. Semua jin khodam di pondak kepala semua. Lepas sendawa, lepas. Lepas semuanya, terus. Terus. Sendawa, tarik mulut. Lepas. Terus, ya Allah. Terus, tarik. Terus, terus. Keluar semuanya. Semua jin yang tinggal di ubun-ubun. Sendawa. Untuk usap aja, usap gini. Usap ke mulut. Bawah, ke bawah, terus, 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 ya, ya,
apa nih rasa sekarang ibu-ibu? Yang tadi minta yang tadi istrinya Kang Asep gimana rasa sekarang? Hah? Hah? Masih? Iya, ini perguruan ya. Ini sebenarnya kangen keluarga, tapi kayak melawan. Enggak. Ada minta, ada yang lain. Enggak, itu dia ada teknisnya. Insya Allah nanti gampang, gak ada yang susah. Yang lawan itu terkadang dia yang lawan karena ini banyak yang lain, jadi ingin menunjukkan jati dirinya. Itu dia. Ah, dia merasakan bahwa dia ini inilah aku, kata Jin. Nanti ntar antum berdua sama istri nanti kapan-kapan. Ya maaf kemarin sebenarnya saya kena darurat enggak sempat. Tapi kalau enggak muntah enggak berapa. Tidak harus muntah. Bukan berarti enggak ada rasa, bukan berarti enggak ada. Dia keluar lihat keringat, lihat pori-pori. Nah, berasa keluar, dia keluar itu. Itu yang nanti kelihatan enggak ada, tapi tiba-tiba kena stroke, tiba-tiba ini, gitu dia. Sekarang kelihatan enggak rasa, tapi Masya Allah. Ya. Nah, dia di situ dia. Nah, seolah-olah tidak harus muntah. Muntah bukan berarti banyak, enggak, biasa aja. Nah, justru kadang enggak ada rasa, padahal jinnya mumpuk. Nah, mungkin belum keluar. Gitu. Nah, gitu ya. Kalau ibu apa rasa sekarang, Bu? Ringan. Potensi untuk balik lagi itu Jin ke tempat yang tadi. Ya. Untuk potensi kembali lagi tergantung tadi. Ada kalau kita dzikir pembetang, makanya kalau orang yang soleh, insya Allah biasanya jarang yang berpotensi kembali lagi. Kecuali contohnya Pak Sarmento. Nah, ada istrinya juga. Nah, istrinya. Itu biasanya ketika masuk ke wilayah yang dipasang santet, nah itu terkadang masuk lagi, walaupun tidak semuanya, gitu. Walaupun memang ini lebih udah terkurang sekarang dibandingkan kemarin, berarti menunjukkan alhamdulillah nggak terlalu masuk lagi. Nah terus itu baru nanti terasa ringan, semakin enak. Nah makanya di muka itu tadi susah, karena itu biar untuk setiap ketemu dengan klien apa itu biar rezeki ketutup maksudnya, gitu. Kalau di sini. Berarti ada pengaruh saja. Gangguan jin dengan malas kita, misalkan saya selalu merintahkan istri sama anak-anak untuk baca dikir pagi petang. Sementara saya sampai saat ini nggak pernah mau baca dikir pagi petang. Yeah. Apakah itu dikarenakan ada jin? Itu karena ada gangguan jin di badan antum. Itu karena khodam yang antum di badan itu menghalangi kebaikan itu. Itu bukan korin, khodam. Kalau korin pembisik saja dia. Tapi kalau khodam itu karena salah wirid. Assalamualaikum. Halo. Ini selalu terakhir nih. Udah selesai nih. Masyaallah. Apa pula lah. Ini baru selesai nih. Lihat dia, masyaallah. Udah pada satu kantong plastik. Banyak. Antum ini memang sengaja enggak ping keluarin. Dia tahu sudah selesai. Ya, memang untuk makanya kalau kita nggak keluarin, nggak bisa maksimal ibadah, nggak bisa merasakan nikmatnya sunnah itu. Maka dengan rukyah seperti ini baru kita rasa sholat itu masya Allah nikmat, mendengarkan nasihat nikmat, mendengarkan kajian nikmat. Makanya antum nggak bisa merasa nikmat itu sunnah. Sholat pun hampa. Nah, makanya ketika rukyah mandiri begini itu. Masya Allah, nanti aku bisa merasakan sholatnya khusyuk, nikmat bersaudara, nikmatnya berkumpul, merasa kebahagiaan, gitu. Makanya, kenapa harus rukyah diajarin begini? Biar tidak tergantungan tadi. Maka kita sudah bisa. Nah, mungkin hari Ahad besok, Ahad depan, di Masjid Al-Bana ya? Di depan PT Holcim. Insya Allah mungkin ikut aja. Ada prakteknya juga, insya Allah. Ya, majelis ini kemasal udah berapa kali sih di wilayah Kelapa Nunggal kemarin, ada dua kali di situ. Terus kebetulan saya tinggalnya di Pelaka Nunggal. Kebetulan saya tinggal di situ. Ada ikhwan siapa nama? Abu Abdillah. Abdillah yang beliau ini juga penterapis bagus itu. Kalau antum belajar sama untuk terapis sama beliau bagus. Ada beberapa teknik-teknik terapis itu. Insya Allah nanti bermanfaat buat terutama buat diri kita dan keluarga lah. Insya Allah. Ya, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin ikut besok hari Ahad besok kalau Ahad besok di Tangerang.
untuk ininya. Ya. Minggu depan lagi insya Allah. Dari jam 9. Bagi kalau ada istri antum yang enggak pasrah bahwa saudara-saudaranya insya Allah dapat manfaat. Ya, mungkin hari ini mungkin belum butuh. Nanti suatu waktu insya Allah saya yakin akan butuh. Ya. Masjid Albana, kalau nggak salah Albana ya. Holcim, depan PT Holcim. Kemarin saya lewat situ kok nggak ada ya? Kanan jalan kalau dari oh, kanan jalan. Itu kanan jalan ya. Dekat sekolahan. Ya. Nah ya, barangkali itu saja. Ada ibu-ibu yang mau bertanya? Nggak ada. Baik. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Jazakallahu khairan. Kita akhiri dengan doa kaftu majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya salam, untuk bagi ikhwan yang ingin mendalami lebih itu bisa ikut training atau mungkin kalau mau ini setiap saya terapi di rumah itu ikutin teknik saya ada karena ini kan hanya global aja. Kalau pendalamannya itu lihat tekniknya. Untuk mengelih kasus ini, oh gini caranya, kasus ini begini. Masya Allah, sekarang saya tengah sendiri, ada yang melumpuh bisa sembuh dengan itu. Ada yang punya, hah? Enggak, kalau pas ada jadwal di situ, di Sembilan Masa Indah. Ya. Hah? Bila Nusyan, ya. Itu kalau pas saya enggak ada kajian, biasanya saya ada prima tamu di situ. Saya enggak buka klinik, karena saya sudah tanya para ulama, muridnya Syekh Utsaimin boleh enggak buka klinik? Kata para ulama enggak boleh khusus ruqyah. Karena ruqyah itu kan bagian doa, masa harus ayo saya doain masa gitu kan. Nah, walaupun Syekh bin Baz Syekh Utsaimin membolehkan. Nah, tapi kalau Syekh Dr. Shalal Fauzan takut menurut fitnah, saya lebih cenderungnya melarang. Walaupun Ustaz Khalid Basalamah pernah ngomong saya, kita buka ke center, saya bilang enggak. Saya bertanya pada Syekh muridnya Syekh Utsaimin itu enggak boleh. Walaupun Syekh Utsaimin membolehkan, tapi muridnya enggak. Karena ikut fatwa daripada Dr. Shalal Fauzan. Itu bisa dibaca di buku yang saya tulis itu. Ya. Lebih ahsannya karena ruqyah ya, enggak usah kecuali klinik bekam, klinik sinche apa itu boleh, herbal itu boleh. Fastu atau yang bersifat inilah. Kalau ruqyah kan identiknya dengan ibadah, identiknya dengan doa. Masa harus buka klinik doa kan gitu, gitu. Kayak gitu. Nah itu makanya kita perlu training masing-masing tadi. Insya Allah bisa bermanfaat. Insya Allah. Ya mohon diulang lagi biar nggak lupa ya. Ulang di rumah. Kalau ada acara-acara biar melekat. Maksudnya biar lebih ini. Karena ruqyah itu kata Ibnu Taimiyah sama dengan mengasah pisau. Pisau itu semakin diasah dia semakin tajam. Kalau nggak diasah dia tumpul. Sama dengan ruqyah kata Ibnu Taimiyah. Ketika antum sering ruqyah mandiri, ruqyah istri, ruqyah anak, itu lama jadi tajam. Antum dengar nama antum saya karena jinnya ini. Kalau sering ruqyah, dia langsung ini dia. Itu berapa jamaah kita yang ada di Pontianak itu. Masya Allah, Ustaz-Ustaz, Alhamdulillah banyak kita latih. Jadi tim tadi, Alhamdulillah banyak ikut ngaji sunnah sekarang. Masya Allah, semakin berkembang. Yang tadinya anti wahabi, anti ahli sunnah, sekarang pada pro dia dengan adanya ruqyah. Terus praktekan. Ketika antum praktek, nanti jadi tajam. Enggak. Metode enggak kesurupan tadi lihat air. Itu tadi kan metode enggak kesurupan. Nah, kalau antum baca dengerin mungkin bisa kesurupan. Tapi kalau lihat air itu biasanya ini metode ini tanpa kesurupan insyaallah. Ya. Walaupun contoh kemarin saya bilang di Hang Batam itu 4.000 yang hadir bayangkan. Enggak ada satu pun yang kesurupan. Tapi kalau metodenya baca ayat ruqyah berjamaah pasti keluar jurus macam-macam. Kan gitu. Andai kan antum saya baca tadi, paling kena ini duluan ibu tadi, mungkin. Atau antum langsung keluar antum. Ini sudah mulai sebenarnya. Tapi enggak saya ini kan gitu. Ya barangkali itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.